Halo guys dan selamat petang. Hey, selamat datang ke YouTube channel aku. Aku dah lama tak upload. Dah lama sangat sejak ada urusan dan aku pun dah berkahwin. Alhamdulillah, syukur semuanya berjalan dengan lancar dengan bunda dan rezeki. So, alhamdulillah lah kepada aku, tahniah untuk diri aku sendiri dan aku akhirnya bergelaran suami. Okay, jangan buang masa. Aku nak review Kamen Rider. Kamen Rider Legend. Yang siri terbaru tu kan, tapi aku tak tengok sangat. Aku tengok dia belt dia saja. Belt dia memang kepak. Dia macam ala-ala dikit. Itu bukan ala-ala dikit, memang dah dikit dah pun. Nah, cuma diubah sikit je. Kan, diubah sikit nampak macam dikit. Tapi sebenarnya bukan. Okay, yang bawah ni aku akan review korang. Okay, stay tune. Inilah dia Kamen Rider Legend. Dihadiahkan oleh isteri aku tersayang. Dia hadiahkan aku ini. Kira anugerah untuk diri aku lah. Sebabkan Salah. Hadiahkan aku Kamen Rider Legend ni. Jadi aku macam excited lah. Seorang isteri memberi hadiah kepada suami kan. Jadi macam gempak lah sebenarnya. Terkejut, amat terkejut sebenarnya. Sebab ada orang ada apa aku cakap ni, ini aku bagi. Jadi amat terkejut lah dia bagi benda yang tak expect pun aku. Tak di under-expect apalah. Tak dijangka lah. Tak dijangka yang dia bagi aku hadiah Kamen Rider Legend ni. Jadi apa-apa pun, jom kita review lah. Okay, yang depan ni kita ada muka dia dengan ada kad dia. Kad dia. Dan yang belakang ni adalah manual dia, cara-cara macam mana nak kita nak handshake, macam mana kita nak masukkan kad, apa semua tu. Jadi aku akan tunjuk korang lah. Okay, jom kita buka benda ni. Okay. Okay, sebenarnya aku dah buka dah. Cumanya aku saja nak review balik sebab sebab kebelakangan ni aku busy. So tak sempat nak review. Jadi hari ni aku review lah. Lagipun bini aku pun pergi bercuti dengan mak aku kat Perlis. Jadi alang-alang ni aku ambil kesempatan lah untuk buat video. Okay, ni macam biasa lah. Buckle dia. Buckle apa tu pula. Ni dia punya belt dia. Kau nampak ni? Sekejap aku buka . Okay, korang tengok ni belt dia. Sebiji macam dikit tau. Aku tak ada dikit lagi. InsyaAllah coming soon aku akan beli dikit dan comparekan dikit dengan Kamen Rider Legend ni. Sebab ni sama bhai. Sama. Memang sama pun. Cuma beza dia, dia letak kiri kanan warna gold ni. Tapi dia punya form dia tu bagi aku 5/10 lah. Sebab terlalu kuning sangat, gold sangat, tak rancak. Ya, strap dia. Ni dia punya strap dia. Biasa lah. Kamen Rider Legend. Kau tengok ni. Kamen Rider Legend. Memang lama kilat bhai. Kau nampak kilat ni. Kilat kan. So inilah dia Kamen Rider Legend yang biasa-biasa je lah. Okay juga ni. Cantik juga. Dia sebiji macam dikit. Sebiji macam dikit. Kau tengok ni, sebiji macam dikit. Jom kita cocok dia. Tapi jap, aku pasang bateri dulu. Ada bateri dia. Oi, kau dengar tak tu? Legend Driver. Kalau kita cocok mana ni? Sini. Oh, sini lah. Okay, kau dengar. Tak boleh. Saya tak boleh order. Oh, sini ke? Ada lampu kan? Okay, apa pun aku bawa orang ni letak tepi. Kita try henshin dia macam mana bunyi dia. Okay guys, sekarang ni aku dah pasang strap dia.
Okey. Kat tangan aku ni ada kad. Ini form dia lah. Ini form dia. Kalau kau tahu ini form dia, nampak ke? Nampak. Okey, ini form dia. Dan ini form kedua dia, Agito eh. Okey, Kuga. Ini Kuga. Ini member aku bagi. Sebab dia tahu aku beli Kamen Rider Legend, so dia bagi aku kad ni. Hopper 1. Dan ini adalah Fize. Okey, Kamen Rider Fize. First kali kita mesti nak enchant dia punya hero dia lah. Hero dia lah. Yang ni lah. Yang ni lah. Okay. Kita try. Okay, kita try. Okay, mana yang lebih masuk? Sini eh? Oh, okay, macam ni. Masuk eh. Enchant! Smart. Satu lagi dia punya final attack. Final attack kat aku. Dia attack pun agak smooth. Smart. Memang smart. Apa-apa memang gempak lah. Okay, kita tutup dulu. Kita tutup. Kita try Kuga. Kita try Kuga macam mana bunyi dia. Macam mana dia pergi dia. Kita try. Henshin. Macam tu bunyi dia eh. Power. Kita try Fize. Kita try Fize. Tutup dulu. Henshin. Semua juga smart. Dia sama je bunyi dia, cuma beza dia pakai kad. Okey, jom kita try member aku bagi Hopper 1. Tak tahu lah boleh ke tak ancient ni. Selalunya dia pakai kamera dia gacha, tapi aku tak ada lagi. InsyaAllah mungkin ada. Kau tunggu je. Jom kita try. Belum lagi. Kau tak tutup dia ni tu. Kau tutup ni baru keempat. Henshin. Macam tu lah punya dia. Ingatkan adalah Hopper 1. Mungkin daripada gacha punya lah. Yang legend punya ni tak ada kot. Line drive, line bunyi ni. Okay. So itu sajalah untuk video kali ni. Untuk aku review kamera Legend yang amat disukai oleh orang. Tapi ramai orang suka lagi Kak Chan. Terima kasih kepada isteri aku kerana bagi aku yang tak expect pun yang benda ni dapat kat tangan aku. Jadi aku rasa macam bangga gila. Korang kat sana yang ada bubi ni tu bersyukur lah. Kadang-kadang dia diam tau. Tahu-tahu esok sampai barang macam ni. Mana tahu kan. Doa-doa lah. Okay. Jangan lupa next content. Apa-apa pun jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum.